idea filem Kufi ni hasil daripada filem pendek yang bertajuk Kufi and Sexy Dress, yang mana kami dapat beberapa official selection di beberapa buah negara macam di Festival di Cannes and then di Gwangju International Film Festival Korea, kemudian di Austria, di India, yang mana Along apa pemerdagangan manusia dan juga pengedaran senjata secara haram, dan ianya adalah ada limit lah, maknanya tak ada mencemarkan nama negara kita. Dan lagi satu filem ni filem polis, menunjukkan polis kita adalah hero. Kalau yang masa saya memohon, semua yang memohon tu adalah orang yang sama yang ketika memohon development tu juga ramai. So mungkin ada orang baru yang kita tak kenal, mungkin dia dah apa dah siap skrip dia terus apply juga kan. Yang saya nampak semuanya hampir saya kenal. Ada yang tua, muda and then semua tu tak ada masalah. Ada yang well known, semua okey. Orang industri dan mereka pun tahu kehadiran saya. Saya sangat kecewa lah sebab dia mengaitkan dengan orang-orang yang terdahulu yang dah gagal ni, dan mereka tak sebaya dengan saya pun. Dia orang lebih tua lagi lah. So saya rasa dia orang tak patut nak menyamakan saya dengan mereka tu. Satu, saya memang ada apa, ya saya ada network. Saya ada education juga. And then mereka mungkin memandang filem pendek tu level 7,000 punya. Dia tak tahu itu kos 70,000. Filem pendek satu, saya buat dua. Satu yang Philippines punya. Itu pun dalam 60,000, 70,000 juga. Saya rasa saya layak, satu saya ada pendidikan. Saya tahu ramai orang cakap apa orang dulu-dulu pun ada pendidikan, tapi saya lain. Saya memang di sekolah yang apa pendidikan tu memang sekolah dia specialize on film. Dia tak ada bidang perubatan ke bidang film saja. And then dari segi kekuatan kru-kru saya, kru-kru yang macam saya cakap Korean director tu pun dia dah pengalaman lebih daripada 10 tahun and then dah banyak film festival yang dia involve. Tak silap saya lebih daripada 20. And then the DOP pun akan membantu juga sebab dia dah terlibat dengan international punya filem, termasuklah Korea punya filem. And then kita pakai penulis skrip yang Hollywood, penulis skrip Hollywood. So dia punya skrip dia berbeza. Memulakan langkah ni tak kisahlah apa you bagi apa sebagai perbadanan, you bagilah bantuan pada orang nak mula ni. Tak kisahlah betul-betul sebanyak yang dia mohon ke ataupun dia nak kurangkan berapa ke. Yang penting dia dapat offer letter tu, dengan offer letter tu dah yang dia boleh mulakan kerjaya dia. Ini awal-awal lagi you nak bunuh dia. Dia tak tahu, walaupun saya penerbit, tapi kru-kru belakang ni, orang Malaysia 200 orang, generasi muda, ada pendidikan juga. Kalau you tikam saya, artinya you tikam dia orang jugalah. Saya pun dah tak terfikir lah, dah kecewa kan. Apa yang saya harapkan sekarang ni dah tak ada apa lagi. Saya harap Perdana Menteri baca saya punya dokumen and then fikirkan untuk support atau tidak anak muda ini, kata TN50, Transformasi Nasional 50. Kalau yang satu ni pun tak dibantu, apakah lagi lah yang lain. Yang lain yang mungkin kurang pendidikan dari saya ke, kan dah tentulah takkan. Sebab kami muda, kita perlukan satu bantuan dulu. Kami muda, kalau kami ni dah umur 40-an, 50-an, dah ada ke apa, dah kukuh kejaya, tak adalah kita minta-minta terus, minta tak henti-henti macam ada orang lain tu kan. Dia dah berjaya tahun 2013 ya. Saya tak ingat antara bulan bila, tapi dah hujung tahun. Saya waktu tu ada program bersama Perdana Menteri di San Francisco. Beliau apa, saya berjabat tangan lah dengan Perdana Menteri and then Perdana Menteri cakap balik ke Malaysia, berbakti di Malaysia, berbakti untuk Malaysia lah. Jadi saya decide untuk balik dan berbakti pada Malaysia. Dan filem ini pun bukan untuk saya seorang, tapi filem ini untuk Malaysia. Apa ada apa, kalau kita pergi ke luar negara pun orang akan tahu, oh ada Malaysia, filem Malaysia dah ditayangkan di Pawagam sekian-sekian. Filem ini filem untuk Malaysia, ROI Negaraku Malaysia. Ajar dengan ayah sekalian. Saya tahu
apa yang saya minta tu tak patut. Tapi boleh tak saya nak duit saya on advance? Tetap! Lu tunggu! Tetap! Jangan lari ya! Lu mau lari ya! Tetap!